Halo Besti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel traveling dan kuliner. Jam 2 lagi bersama saya NH. Kali ini aku mau kulinernya di restoran Indonesia ya Besti ya. Yuk ikuti terus dan simak untuk video selanjutnya. Tapi jangan lupa loh, sebelum itu like, comment, dan juga subscribe and share. Terima kasih. Hai Besti, kali ini aku melompat ke sini untuk berburu kulinernya di Namyung Kudis yang lokasinya berada di Causeway Bay, dan alamatnya udah aku tulis di bawah ya Besti ya. Yuk kita lihat di sini ada apa aja. Kita lihat menu makanan dan juga minumannya. Ikuti terus aku ya untuk melihat video selengkapnya. Terima kasih. Hey Besti, ini menu Indonesia ya. Tapi di sini tidak hanya menu Indonesia aja, ada juga menu Thailand. Tapi di sini itu di Namyung Kudis itu restoran Indonesia. Dan ini menunya untuk hari Senin sampai Jumat serba $48. Ini ya minuman dan makanannya semua udah komplit di sini buat menu-menunya. Ini aneka nasi. Ini ada snack, ada sate. Ini ada sate Indonesia, sate Thailand di sini ya Besti ya. Dan ini buat sayuran, buat mie gitu. Ada juga dessert buat minumannya. Harganya juga udah tertera di sini ya Besti ya. Pilihanku jatuh pada nasi urap iga panggang sambal kecap Besti. Ada telur ceploknya juga. Dan untuk temanku nasi urap ikan goreng sambal mentah, mantap. Untuk minumnya adalah es cendol, harganya $28 setara dengan $53.000, totalnya $222, $421.000. Dan ini untuk harga iga urap, dan ini untuk harga ikan goreng nasi urap ya Besti ya. Harganya udah tertera, udah aku tulis di bawah sini semua. Dan aku mau makan dulu. Hai Besti, dan ini orderan aku. Iga panggang, nasi urap, sama telur ceplok. Thank you.
Pasti habis. Itu tadi ya review aku kali ini. Jangan lupa ikuti terus aku kemana aku berkeliling dan melompat untuk berburu kulinernya. Dan aku akhiri dulu sampai di sini ya video aku kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.